Okay, untuk first class kita akan cover, belum lagi masuk compiler, cuma dia background lah sedikit supaya kita lebih memahami apa fungsi compiler. Okay, apa yang kita akan sentuh hari ini adalah berkaitan dengan CPU dan kena faham lah. Okay, dah belajar kan dalam subjek Computer Organization Architecture tu dah belajar. Cuma mungkin refreshment sikit ataupun pulang kaji sedikit kaitan dengan CPU, RAM, hard disk, dan kita nak tengok executable bus tu, apa maksud executable bus dan daripada mana datangnya executable bus tu. Dan kita akan sentuh sikit tentang programming language dan juga machine code, yang mana semua tu berinteraksi satu sama lain, apa fungsi setiap satu tu. Okey, contoh-contoh programming language you all dah belajar so far rasanya Java lah, semua dah belajar Java. Tapi selain pada Java tu, ada tak lagi programming language yang lain, bahasa-bahasa pengaturcaraan? Banyak lagi ya. So banyak sintak, banyak jenis-jenis bahasa yang ada yang kita boleh guna untuk kita buat software. Antaranya inilah, ada ni lama dah, basic ni pun dah lama, tapi masih lagi ada yang guna lah. Biasa orang guna kat Visual Basic ni. C pun sama juga, pun dah lama masih lagi digunakan pakai. C++ kan ni dah jadi C# kan. So banyak dah dia punya, kita panggil apa tu, revolusi lah ataupun transformasi lah. Untuk contohnya dulu C++ ni tak boleh buat untuk apa tu, untuk mobile. So sekarang ni dah ada mobile, so masing-masing upgrade lah bahasa-bahasa tu untuk support platform yang berbeza-beza. Sama juga platform Windows pun dulu 32-bit, sekarang dah 64-bit. Dan future pun kalau tengok Windows pun dah lebih kepada Linux dah sekarang ni. So programming language tu dia berubah jugalah mengikut perkembangan hardware. Okey, selain daripada tu Fortran, Pascal dan macam-macam lagi jenis-jenis programming language. Okey, so Java tak termasuk tu. So Java pun termasuklah programming language. Apa ciri-ciri yang dikatakan programming language? Okey, pertama kita boleh faham. Contoh kita buat Java tu dia ada print line. So kita boleh faham print line. Jadi dia akan print lah satu line. Ataupun kalau kita belajar C tu dia ada scanf, maksudnya kita nak scan daripada input. Apa lagi? Scanner kan, kalau you guna Java tu scanner kan, scanner tu lebih kepada nak baca input eh. So scan the input. So dia boleh difahami setengah-setengah tu, dia macam English lah, English. Macam print tu English lah. Okay, print line, print itu English. Dot out, system dot out dot print lines. Dot out, out tu maksudnya output. Jadi kita boleh faham dia adalah berbentuk natural language. Itu ciri-ciri programming language. And then dia ada syntax dia. Okay. Kalau Java mesti ada semicolon hujung sekali. Atau kalau ada buat bracket, mesti ada tutup bracket, mesti ada betul, mesti balance. Kalau ada dua bracket, kena tutup dua bracket. Itu dia ada syntax dia. Kemudian ada error checking. So bila ada syntax tu, dia mesti ada, bila kita nak compile kita punya sistem tu, dia akan check based on syntax tu betul tak apa yang kita code tu mengikut syntax. Missing semicolon ke, function not found ke, variable not declare ke. So dia akan report. Jadi itu ciri-ciri programming language. Bukan setakat ada syntax, tapi dia ada juga yang boleh check. Okay, ini dari segi file lah. Sebab biasanya programming language kita buat dalam bentuk file.
Dan dia ada satu lagi yang penting ialah compile. Benda compile. Okay, contohnya kalau kita guna Java tu, kita guna NetBean kan. NetBean tu bukan programming language, NetBean tu dipanggil integrated development environment kan, ataupun dipanggil compiler lah. Okay. So kita nak tengok kat mana compiler tu dalam programming language. So dia ada compile, bila kita buat coding-coding tu, and then kita boleh compile, lepas tu dia boleh run kan. So ada lah function untuk compile. So kalau kita buka apa saja editor untuk programming language ni, dia ada compile tu. Notepad tidak ada compile, Microsoft Word tidak ada compile sebab dia bukan untuk programming language kan. Contoh yang ada compile NetBean, tu dia editor untuk programming language. Alright. Kenapa kita guna programming language? Sebab kita nak develop software lah, ataupun software tu kita panggil dia sebagai program ataupun executable file ni ada macam-macam kan. PowerPoint saya ni pun file juga, tapi dia tak execute. File Microsoft Word tu file juga, PDF pun file juga, tapi kita tak boleh execute. So yang kita nak gunakan programming language ni, kita nak file tu dia boleh execute. Dia bukan setakat papar data saja, tapi dia boleh manipulate apa saja data yang dia tu. Nak add data baru ke, ataupun nak delete data lama, ataupun nak edit existing data, ataupun nak buat apa-apa proses lah yang boleh kita gunakan sebagai satu software ataupun aplikasi. Okey, so dia tanya sini, executable kalau dalam file dia ada extension dia .exe ya. Kalau dalam Windows lah, dalam Windows extension bagi executable file, maksudnya file yang kita boleh execute. Kita namakan dia .exe. Okey. Macam .pdf tu bukan execute, .docx itu adalah Microsoft Word, dia data saja tak boleh execute. Tapi Word tu dia ada word.exe, yang tu boleh execute. Kalau PowerPoint tu dia ada powerpoint.exe, yang tu kita boleh execute. Maksudnya kita boleh baca data lah daripada situ, dan kita boleh manipulate data-data yang berkaitan. Tu untuk Windows lah. Kalau untuk Linux dia tidak ada extension, tapi dia ada jenis dia lah. Jadi tidak dibezakan mengikut extension. Kita tak guna dot-dot ni. Okay. Dot-dot tu maksudnya extension lah. Kalau iOS ataupun Apple, saya tak pasti executable file dia macam mana. Okay. So apa itu ESE file ni? Maksudnya satu machine code lah. So machine code yang boleh dirunkan ataupun dijalankan oleh CPU untuk proses input dan output, hasilkan output. Okay, so basically untuk buat program lah. Ada satu program. Program tu apa? Program tu sebenarnya adalah machine code. Okay, kalau kita kata semua file tu adalah dalam bentuk binary, tapi file ESE ni dia adalah machine code yang boleh difahami oleh CPU untuk buat instruction apa-apa. CPU tu dia ada beberapa instruction dalam dia yang boleh kita gunakan ataupun kita boleh panggil untuk dia jalankan operasi dia lah. Dia macam robot lah CPU kan. So kalau kita kata kita bagi instruction baca data, so CPU tu akan interact lah dengan keyboard dia untuk dia listen letter apa yang sudah dia type. Okay, ini data dan instruction. So ada dua. Dalam file tu ada dua sebenarnya. Satu data, satu lagi instruction. Instruction tu lebih kepada untuk executable lah. Tapi walaupun di ESE, dia still ada data dan tu. Tentunya kalau kita buka Microsoft Word tu, buka-buka dah ada file, edit, menu semua kan. Itu adalah data. Ataupun ada ada about us ke, itu adalah data. So tapi dalam tu ada instruction. Contohnya kita nak file open, so open tu ada instruction.
cut and paste tu pun ada instruction, ada instruction dalam ESA. Cuma sini macam mana dia disimpan dalam hard disk, dia disimpan menggunakan magnet lah. Ni you boleh study lah, disimpan dalam bentuk magnet. Kita sebut data instruction tu disimpan dalam hard disk kan. So macam mana dia disimpan dalam hard disk tu? Adakah kalau kita buat programming tu system.out.println tu disimpan macam mana? Adakah kalau kita buka hard disk tu nampak ditulis system.out.println dalam hard disk tu? So secara ringkasnya tak, tidak berlaku macam tu lah. Apa yang kita nampak dekat hard disk tu hanyalah besi lah. Okay, so besi ni sebenarnya adalah magnet. So magnet tu dalam bentuk binary, maksudnya macam ada magnet, tidak ada magnet, ada magnet, dia ada magnet, macam tu je lah hard disk tu. Dia ada macam kalau kita buat kotak tu, okay, series of kotak. So kotak pertama ada magnet, kotak kedua tidak ada magnet, kotak ketiga ada magnet. So apa maksud ada magnet? Itu adalah maksud dia binary lah. Ada tidak ada tu adalah binary. Maksudnya kalau ada satu, kalau tidak ada kosong. Contohnya huruf A ni, huruf A dalam binary ni apa huruf A ni? Contohnya saya kata 011 adalah huruf A dalam binary. A dalam binary adalah 011. Contohlah untuk tahu binary sebenarnya kita kena refer ASCII lah, ASCII code ASCII atau ASCII code ataupun Unicode. Dia ada representation lah. So each character tu dia ada representation dalam binary. Tunjuk sikit. Okay. Ini ASCII. Saya tunjuk ASCII dulu. ASCII ni representation of each character dalam bentuk binary ya. Tu kita buka ni ya. Ini susah nak baca ni. Ini dia dah binary. Ini tak ada apa binary. Decimal, hexa, octa. Itu representation sajalah, tapi dia sebenarnya adalah library lah. Ini yang tadi. Macam ni kan. Okay, tengok sikit lah. Lebih pada cubalah kaji sikit lah. Dah belajar kan? Ini bukan gambar ya. Macam ni lah, kalau kita tengok A ni dia adalah 05 eh, 05. So 05 dalam bentuk binary apa? Kita ambil je contoh ini. Ini dah ada dalam binary open image ini tab. Ini contoh huruf A besar, huruf A besar, huruf A kecil, dia ada binary dia sendiri ya. Contoh untuk A besar ni dia adalah 10100001. Ini adalah binary dia. Okey, untuk huruf A. Kalau nama abu A B U, maksudnya dia adalah 10100. And then 10100010 campur dengan huruf U ni 10110111. So ini yang akan disimpan di dalam hard disk kita. Huruf A ni kalau kita ada satu file text tu dalam tu ada huruf A je. Apa yang dia akan simpan adalah 10110001 di dalam hard disk. So macam dia disimpan ni dalam hard disk, maksudnya hard disk kita tu hard disk tempat simpan storage eh. Hard disk macam ni lah. Dia apa tu lah, right. Oh, so hard disk kita macam ni lah bentuk dia. Kalau kita tengok sini, so hard disk ni dia ada silinder-silinder ni. So dia ada track dia ni. Dia ada track. Okay, so sama lah ni. So katakan 1001. Jadi sini ada magnet, tidak ada magnet, tidak ada magnet, sini ada magnet. 1001 disimpan mewakili huruf A.
Itu contoh hak dia disimpan lah, macam mana dia disimpan. Cuma saya nak beritahu apa, saya nak highlight kat situ adalah berkaitan dengan machine code nanti. Kenapa kita perlu faham tentang machine code tu? Salah satu sebab adalah instruction dan data disimpan dalam bentuk machine code, iaitu 1010. So kita buat programming language, kita simpan kat mana? Executable file kita tu kita simpan dalam bentuk apa? Dia sebenarnya bila kita dah compile, dia jadi ESE. ESE itu sebenarnya adalah machine code, iaitu 1010 binary code. So macam mana code yang kita simpan tu dia CPU akan execute. So CPU, semua benda akan di execute oleh CPU lah. Tanpa CPU ni tak jalan lah, dia jadi data je lah kita punya sistem tu. So dalam CPU ni dia ada memori dia sendiri. Okay, dia ada memori sendiri dan dia ada beberapa, kita panggil apa ni, register. Register. So ni structure CPU lah. So dia ada ping-ping ni. Okay, ping-ping ni salah satunya pergi kepada keyboard, salah satunya pergi kepada monitor untuk dibagi arahan lah. Kalau dia kata, kita kata system.out.println, maka dia akan hantar ke monitor apa-apa yang kita nak print tu. Jadi dekat monitor akan keluar lah. So semua daripada CPU ni. Kalau kita baca daripada keyboard, ada satu pin, contohnya pin ni akan baca daripada keyboard. So kalau kita type A, A akan masuk ke dalam CPU ni. And then kalau dia nak proses apa-apa, and then kalau dia nak keluarkan kepada monitor, mungkin dia gunakan pin ni, dia akan keluarkan kepada monitor. Ini tugas CPU. Okay. So kita punya ESE tu, ESE kita bila kita run, kita double click, dia akan load ke dalam CPU ni, akan load semua instruction dalam ESE kita tu. ESE kita tu adalah program atau machine code kan. So dia akan load dalam RAM ni. So dalam ESE tu dia ada list of instruction lah, sama ada kita suruh campur dua nombor ke ataupun simpan nombor ke. So dia akan load kat sini. So apa arahan tu akan dibuat oleh CPU ni. Ini contoh machine code lah, arahan. Kau tengok sini ada dua bahasa ni, machine code dengan assembly code. Okay, machine code ni 001 je lah, dia adalah binary. Okay, cuma assembly code ni dia lebih macam boleh difahami. Dia contohnya load nombor 2. Okay, load nombor 2, store 5, simpan 5. Tapi ini disimpan dalam hard disk macam mana? Dalam bentuk machine code. Okay, dia faham tak apa beza ni assembly dengan machine code? Machine code dia dalam bentuk 001, assembly dalam bentuk yang kita boleh fahami lah. So basically kalau load dia adalah 001, kalau store 010. Ni instruction ni ada dalam CPU lah, instruction ni CPU faham. Kalau dia jumpa 001, dia akan buat instruction load. Nak load apa? Dia akan load dekat sini. Ni load 2 ni. Load ke mana? Mungkin load ke register 1. Store 5 ni maksudnya store arahan 010 ni store. 5 ni kalau kita convert ni daripada binary kepada decimal, ni adalah 5 lah. So tu di representation saja kepada assembly. Machine code sama saja, dia adalah representation dalam bentuk binary. So macam ni lah, kalau program kita tu ada load nombor 2, ada store 5, so dalam CPU dia akan load dalam RAM and then dia akan execute satu-satu row ni. Jadi bila jumpa load, dia akan buat lah load tu. Then next row dia akan store 5. So ni yang akan berlaku dekat komputer kita. Okay, maknanya yang saya explain tadi, dia akan load. Contohnya ESE kita tu ada arahan-arahan ni. So dia akan load dalam RAM dalam CPU tu and then dia akan execute satu-satu lah. Macam ni dia execute, ada counter ni semua yang dah belajar kan dalam computer organization tu. Okay. So programming language. Programming language ni dia bermula daripada low level programming lah. Okay. Dan naik kepada machine code.
yang dinamakan programming language basic code ni dipanggil first generation language. Itu inilah 001 ni. Sorry, dia ada dua, satu low level, satu high level. Untuk low level kita ada machine code adalah programming language yang paling rendah lah, iaitu 1010 ni lah. Yang tinggi sikit dipanggil assembly, ni dipanggil second generation language, yang mana dia ada push, guna push, move, load, ada lagi lah, di ringkasan je. Okay, and then dia ada tiga, macam tiga kolom je, dia ada dipanggil operation code. So dia ada tiga je, satu instruction, kemudian register, kemudian value lah, ada tiga. So ini adalah low level programming assembly. Ini biasanya kalau orang buat robot ke apa, dia gunalah ini, tapi sekarang dah tak gunalah sebab kita dah ada high level programming. So kita guna yang ni. Okay, bila 1950-an ni first language yang di dibina adalah Fortran, Fortran. The first natural language. Ini natural language, kita panggil third generation language. Termasuklah Fortran ni, COBOL, BASIC, C, C++, Pascal dan juga Java. Tu adalah third generation language sebab dia adalah natural language. Kita guna natural language. Okay. Lepas tu, fourth generation language ini menggunakan bahasa, ini bahasa programming. Kita guna bahasa macam English tu. Tapi yang fourth generation language macam Power Builder, LabVIEW, ini kita menggunakan gambar sebagai programming language kita. So dia tidak ada syntax lah. So kita tarik-tarik, kita tarik gambar tu, dia jadi satu sistem. Ini dinamakan fourth generation language lah. Ini contoh-contoh language yang berasaskan gambar ataupun GUI. Dan fifth generation language adalah AI lah. Okay, ni AI, contohnya Prolog, Constraint Programming. Ni rasanya belajar dalam Artificial Intelligence kot. Okay, ni contoh-contoh programming language. Kita bagi kepada dua. Tapi CPU boleh faham tak yang ni? Java, Pascal ni boleh faham tak? Okay, ataupun semua-semua ni boleh faham tak? Jadi CPU tak boleh faham ini. Jadi untuk executekan program kita, kita kena convert semua language ni kepada assembly ataupun machine code. Kena convert ke sini. Semua bahasa-bahasa ke sini kita kena convert kepada assembly. Okay, menggunakan compiler. So ini subjek kita, subjek kita adalah compiler. Basically macam mana nak convert high level programming language kepada assembly language. Cuma you all tak belajar assembly kan, tapi kita akan belajar konsep-konsep lah, konsep-konsep yang berkaitan dengan compiler. Untuk di convert sesuatu bahasa ni kepada assembly language, dia ada step-step dia lah. Untuk step pertama, check syntax betul ke tak. Sebab you nak convert tu kena syntax betul dulu. So dia ada pasal untuk check syntax, atau pasal untuk check dari segi semantik dia ada error ke tidak, data type semua kan. Tapi dia ada pasal untuk code generation. So semua dibuat oleh compiler. So step-step tu ataupun kita panggil sebagai stages tu adalah adalah apa yang kita belajar dalam compiler nanti. Okay, so ini contoh apa yang saya explain tadi tu. Executable kita, file ESE kita yang kita compile tu, untuk buat Java kita compile, dia adalah dalam bentuk file. Okay, bila kita double click dia baru dia masuk ke CPU. Jadi executable files yang kita dapat tu dia simpan dalam bentuk untuk apa ni, machine code. Alright, saya tunjuk satu sikit. Satu compiler, you biasa guna NetBeans kan? NetBeans saya tak nak tunjuk sangat sebab NetBeans ni dia
Dia tak berapa compiler sangat lah kita panggil. Dia ada dua lah. Satu compiler, satu interpreter. Okay. Compiler tadi kita dah nampak daripada slide tu apa utama dia. Dia convert kepada assembly language. Dia convert kepada assembly language ataupun machine code. Tapi macam Java tu kita tak panggil dia sebagai compiler. Kita panggil dia sebagai interpreter. Sebab apa? Sebab bila kita compile Java code gitu tu, dia tak jadi machine code. Yang dia jadi adalah dia panggil intermediate object, yang mana perlukan interpreter pula untuk translate kepada machine code. Interpreter tu yang akan translate kita punya Java tu kepada machine code mengikut platform yang kita run. Sebab tu Java tu dia boleh run dekat Windows, dia boleh run dekat Linux, dia boleh run dekat Apple pun. Sebab apa? Dia bila kita compile tu dia tak jadi machine code. Machine code ni dia spesifik lah. Kalau machine code untuk Windows, Windows je lah boleh guna. Kalau machine code tu kita buat, kita compile untuk Apple, Apple je lah. Kalau machine code tu untuk mobile, mobile sajalah yang boleh faham machine code tu. Jadi, tapi Java dia tak convert kepada machine code, dia panggil ni convert kepada intermediate. Itu kita akan tengok next week lah. Apa beza interpreter dengan compiler tu. So, Java kalau kita nak run dia, kita perlu install apa? Perlu install JRE ya, JRE, Java Runtime Environment. So kena install yang tu dulu baru kita boleh run program-program Java kita. So JRE tu yang akan convert kepada machine code. Jadi kita punya objek yang kita dah compile tu bila run dekat Windows, JRE tu akan convert kepada machine code Windows. Sebab CPU hanya faham machine code saja. Jadi kalau kita run code yang sama, objek yang sama tapi dekat dekat Linux, so JRE dekat Linux tu yang akan convert objek kita tu untuk Java kepada machine code untuk Linux. Alright. So biasa you guna NetBean. NetBean tu untuk Java dan dia sebenarnya boleh juga untuk bahasa-bahasa lain pun. Cuma saya nak tunjuk mungkin sebab you OPP ya. Jadi kalau boleh tahu banyak sikit lah apa itu IDE selain pada NetBean. So, saya nak tunjuk ni C++ builder. Ini kalau dulu asalnya boleh lah. So ni boleh download free je. C++ builder ya, yeah, RAD C++ builder ni boleh download. C++ builder software Ebu Embarcadero. So download yang community version ni. Community edition. Ini free ya. Yeah. Cuma dia kena register lah, kena dapatkan email, dia akan bagi license untuk setahun. Kena register, lepas tu kena renew balik lah license tu, tapi dia free je. Cuma saya nak tunjuk ni sebab apa? Sebab dia ada kelebihan dia. Kita boleh compile kepada Windows. Kita buat satu code je, and then kita boleh compile jadi Windows program ataupun dia jadi iOS program. Dan secara tak langsung dia boleh juga pergi kepada mobile. Kita buat satu code je, tak perlulah nak develop banyak-banyak kod untuk mobile, kod lain untuk Windows, kod lain. Jadi kita boleh guna yang ni sebab dia support untuk pelbagai platform. Tapi still lah kita kena compile juga lah. Maksudnya ni kita boleh compile untuk Windows, kita boleh compile untuk Apple dan kita boleh compile untuk mobile. So dan download ni semua lebih dipanjang cerita panjang lah. Maksud saya besar lah file dia ni. Tapi boleh guna lah untuk download dan saya dah install ni. So saya buka, saya buat tutup. Saya boleh lah close on. Okay, buka-buka. Pergi file new. So ini kalau kita nak buat Windows saja, program untuk Windows. Tapi saya nak buat program ni boleh compile kepada Windows, pada Linux dan Apple. So saya akan ambil multi device application. Dan ini dah sediakan template, nak buat plan ke saya ambil yang ni. Okay, then this will create folder. Create satu folder. Okay. Alright.
So ini di drag and drop je. Contohnya kita nak ambil letak satu button. Di button, letak satu button kat sini. Okay, dan ada satu dashboard. Let's edit eh. Edit. Okay, contohnya bila klik yang ni, saya double klik. So sebab ni C++ lah. Edit one dot text sama dengan hello world. Okay, then saya nak run ni, Saya pilih window 64-bit dan saya run dia. Cara tak langsung, ini adalah interpreter sebab kita buat kod ni dalam C. Okay, ini dalam C. C++ lah, kalau ada dash dash ni C++. And then tanpa create kepada machine code, kita boleh runkan software tu. So dia akan masuk hello world lah dalam ni. So kalau saya ada source code ni, saya letak run dekat Apple ke, mesti saya boleh run lah sebab source code ni masih ada lah. So sebab kita ada interpreter, maksudnya C++ builder ni adalah interpreter. Ni kalau saya compile dalam bentuk dalam ni lah, dalam window kan. Untuk saya compile dalam Android, dia pergi kat sini. Tapi kena ada emulator lah. Kalau saya tak nak buat emulator, saya compile lah. Saya compile dan jadikan dia APK. Dan kita boleh buka dekat. Ini saya tak install emulator dia. So, ini saya compile. Cuma saya nak tunjuk kod yang kita buat ni satu je. Tapi boleh dipanggil deploy. Ataupun boleh install dekat. Ataupun boleh compile dekat Android, dekat iOS dan juga dekat Windows. So ini saya compile, dia akan jadi dalam Android lah. Okay, nak run tu kena run dekat Android lah. Dan saya nak tunjuk yang window dia 64-bit ni. Bila saya compile pun dia berlaku. Build ni compile lah. Salah satu benda yang dia akan buat ialah dia akan compile. Sebab dia nampak compiling. Maksudnya dia convert lah. Compiling tu di convert kepada ESE. ESE tu adalah bentuk machine code lah. Tengok kod yang saya buat ni, semua ialah natural language. Kalau you tengok ni pun you boleh faham lah. T header, header tu English kan. Form tu pun English. Edit 1 tu pun English. Text tu pun English lah. Jadi bahasa ni natural language. Tapi macam mana komputer nak faham ni, dia tak boleh faham ni. Dia kena convert kepada machine code. So IDE ni sudah pun convert kepada machine code. Kita buka ni. So saya tutup. Saya tutup interpreter ni. So saya tak nak guna interpreter, saya nak guna machine code yang saya dah generate. So ni dia ada ESE dia. So saya dah generate machine code ni. So saya double click je. Terus dia run tanpa menggunakan sebab builder tadi tu. Jadi ni maksudnya dia sudah jadi machine code ni. Machine code ni kalau saya copy dekat mana-mana PC Windows, boleh run je tanpa perlu kita compile. Sebab ini dah jadi machine code yang mana CPU dah boleh faham. Tapi ESE ni kalau saya run, cuba run dekat Linux, tak boleh run. Cuba kalau saya nak run dekat mobile, tak boleh run. Ataupun dekat Apple pun tak boleh run. Sebab apa? Masa kita compile tu, machine code yang di convert adalah untuk Windows sahaja. Jadi macam mana you rasa ini sebagai machine code? Macam mana nak tahu ini adalah machine code? Jadi kalau kita double click, memang tak nampak machine code. Yang kita nampak ialah instruction tu lah. Ataupun hasil daripada instruction dalam coding kita. Tak nampak lah. So untuk kita buka dia, mak ada contoh kita buka guna notepad lah. Okay, saya buka guna notepad. So kita akan nampak bentuk macam ni.
ni guna notepad. Notepad ni dia hanya support text sahaja, dia tak support binary. So kita tak nampak lah binary ni, yang kita nampak text lah. So adalah dalam tu adalah text-text. Sebab text tu termasuklah dalam binary tu. Tapi ini adalah ESE, tengok ni. Ini adalah ESE, dia adalah macam kita panggil, dia ada data dia lah. So ada data dan dia ada instruction. Cuma ni tak betul lah sebab kita kena notepad. Notepad ni hanya boleh baca sebagai text saja. Tapi file ni dalam bentuk binary ya. Kalau kita nak buka, betul-betul nak buka, kita boleh buka guna apa debug x64 debug eh. Kita boleh guna yang ni. Download. Only debug tu untuk 64-bit. Dia tak support, dia support untuk 32-bit saja only debug. So ini saya guna x64 debug eh. Download. Okay, save. Saya buka file ni. Buka next step dulu lah. Okay, saya buka yang ni. Ini macam ESE viewer lah. ESE viewer. So kita nak buka ESE tu dalam format file dia. Okay. So, saya akan buka file ni, boleh tarik. So nampak, ni adalah file header footer application.exe yang saya compile tadi tu. Kalau so, saya buka ni, dia adalah machine code. Sebelah ni machine code ni, cuma ni dia dalam bentuk hexa lah, hexa binary tu dia sama lah, boleh consider sebagai sama. Begitu tengok kat tepi ni, dia adalah assembly move, ada mouse, ada push, ada LEA. Demo ni adalah assembly. So bila kita buat assembly ni, tadi kita buat dalam coding kita tak ada pun ni call, tidak ada pun move, tidak ada pun jan equal ni, tidak ada eh. Tapi macam mana ada ni? Itulah guna compiler. Compiler yang convert coding kita tadi tu, yang ada edit one text, yang ada yang kita set button semua tu, semua dekat sini. Dia dah convert kepada assembly tu. Semua ESE adalah assembly. Maksudnya boleh tak kita tukar coding kat sini? Boleh tukar. Kalau kita tahu assembly ni, kita boleh tukar coding dia. Ha, ni kalau header footer saya nak tunjuk Microsoft punya, Microsoft. Ini ataupun any ESE lah. Biasanya ESE dia akan simpan dalam program file. Okey, contohnya file Microsoft Office, Office 16. Okay, dekat mana file dia? Microsoft Office 16. Ataupun NetBing tu sendirilah. NetBing. Ini NetBing. Apa yang kita biasa guna NetBing tu, dia ada ESE kan. So ESE ni pun dia adalah file machine code lah. Di mana NetBean ni pun kita boleh buka dan kita boleh tukar coding dia. Ini adalah coding dalam bentuk assembly lah. So kalau nak tukar, kena tukar dalam assembly lah. Kita tengok dekat ASCII. Kita nampak tak ASCII. Okay, ada benda yang kita boleh faham.
So ada benda lah kita boleh baiki kat sini ni, kena faham lah. Kalau nak nak ubah-ubah ni kita kena faham. Tapi nampak tak, semua ASE ni dia adalah machine code. Ini machine code dan juga adalah dalam bentuk assembly. So, siapa yang tukar assembly ni, bukan kita buat coding ni. Jadi kita compile dia tak buat pun assembly ni. So yang tukar tu bila kita build. Build tu bila kita compile. Jadi teori apa, konsep-konsep yang macam mana nak compile yang boleh tukar kepada assembly tu, itu yang akan kita belajar dalam subjek ni. So kalau you tengok dekat clip tu, dia ada tunjuk contoh lah. Pibat satu contoh. Dekat clip tu yang saya letak dekat forum lah. Itu yang macam mana orang boleh hack lah, orang boleh crack kita punya software. Contohnya yang ada license bila dah expired, kita boleh buang yang expired tu. Ataupun kalau ada dan kalau dari segi security pun, contohnya window yang perlukan license, dia dibuang license kan. Dan dia ada possibility juga dia boleh masukkan kod dia sendiri dalam tu. Okay, walaupun nampak kod kita biasa je, tapi dia boleh masukkan kod dia sendiri dalam tu. Sebab dia adalah assembly language saja. Saya tunjuk klik sikit lah yang ini, boleh tengok sendiri. Cuma hari Rabu nanti, Rabu next week, saya akan buat satu forum. You kena crack satu software yang saya dah buat. Cuma yang ni you boleh tengok yang dibuat untuk software existing software yang dah ada dekat internet. Yang trial version, dan dia convert kepada full open. Tidak ada trial lah. So ini ada tutorial dia ataupun video dia yang dia buat macam mana dia boleh crack. Boleh katakan reverse engineering jugalah. Okay. Sebab daripada coding kita boleh, daripada ESE kita boleh dapatkan coding dia balik. So ini you tengoklah, so macam mana dia crack power archive ni, power archive. So dia crack gunakan yang tu lah. Ini dia guna only debug eh. Tapi ni yang ditunjuk ni, kalau you nak try kena follow dia punya version lah. So biasanya kalau kita sebagai developer ni tengok orang dah boleh crack, kita akan increasekan security. Jadi kita akan release new version. So new version tu kalau kita guna cara lama atau crack, tak boleh lah. Sebab dia dah tukar dia punya structure. Okay. So saya dah ada develop satu software saya ni untuk next week. Saya dah buat satu sistem atau satu contoh aplikasi. Okay, you masukkan password ni. Not a correct password. Kalau password tu betul, dia akan keluarkan satu gambar. Jadi sama ada you nak crack, nak baca password apa, ataupun you nak crack terus, tak kisah dia masuk apa-apa, terus keluar yang ada pop-up gambar selepas ni kalau password dia betul. Waktu you boleh try lah next week. Saya open yang untuk hari Rabu lah, untuk aktiviti Rabu yang saya buat forum. Saya letak Wi-Fi ni semua, you all boleh try lah. Based on resource yang dah ada tu, menggunakan oleh debug tu, ditunjuk lah macam mana dekat assembly tu, apa yang kita kena ubah, kena cari apa, macam mana nak cari. Mungkin you boleh apply untuk hack yang ni, boleh boleh crack yang ni. So any software lah you boleh crack. Okay, ada soalan? Habis dah ni untuk hari ni. So ini belum masuk compiler lah, cuma saya bagi idea sikit lah.